كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إلا ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Awalam yaro ana to ra mikir sapa ngakeh biya iklan ya awalam yaro wata ilan ta awalam taro ana to ra mikir sira kabeh nak ngakeh ta yang guru dikira gelem mikir sira kabeh mestine kowe mikir ke paiti hale kaya apa gawe kawitan sapa Allah apa gawe kawitan al khalqa ing kawitane pencipta Wa utawi yukti ubi domi awali iklan domae awali yukti uge domae ya Wa kuri alam jen wajah kuri yukti ubi fatihi kelawan fathai ya yabda'u wahul falqa Nak di wajah fathah min bada'a bada'a yabda'u Nak di wajah yukti u min abda'a abda'a yukti u Bimakna ya hukum Bimakna kadeh u makna sing sisi Eh ya hukum Seketika wisopo wa ta'ala ku ing makhluk Ibtidaan ing dalam kawitan kawitan sang ora ono. Sumayu itu, sumagua oleh nerkit mamsu itu. Mongko nule utai Allah itu yu itu gale ana sapa Allah. Ku ing al khalqa. Ayil khalqa tekse Allah gale ana makhluk sing wis dirusak, sing wis dihancurno digale ana meneh. Kama badha kaya oleh gawe sapa Allah ing para makhluk. Ina dari kata temen mengkon mengkon kata ini dari kalimat pura tu kecil mengkon mengkon barang yang disebut minal kholqil awali sangat penciptaan sing awal. Iku minal adam ilal wujud. Wasani lan penciptaan sing kedua ini iku minal wujud sing wis rusak jika lana wujud sing original meneh. Kalau boleh ingat si Allah itu ya sirun iku gampang. Sing ngawiti gawe sangka ora ana apa ya iso, apa meneh wis ana materine rusak digalekno kaya awal ya iso. Pakai paham kok hal itu kau yang opo yang biru nangin kari sok wong akeh. Asani ya en sing kedua itu balik no songko. Kue solo tapi. Jadi nengat lagi. Kulo jenengan bumiwan digawe songko rawon. Songko rawon tanpa materi saja Allah bisa. Apalagi sampean wis rusak jadi balung. Biye biye wis rusak lah ono lobo. Materi ono bahan. Kudune Allah lebih nobo. Bisa. Nah, aneh kan menurut saya ini. Wujudnya kula jenengan diyakini ada padahal dari tidak ada nah yang wujud sawise rusak dianggap apa ora iso mergo wis balung udah dino menungso meneh padahal harusnya lebih muhal ketika dari tidak ada menjadi apa ada pokoknya buiman ngoten terus dilatih terus awalam ya rote bayi budi uwa ulu khalqa semaya itu inna dari ka'ala uwa inna uwa ya itu mudah sekali Kul ngucapo sira kabeh siru, lumako sira kabeh silar di dalam ini. Ben arah percaya sekali-kali jalan-jalan berpikir, fang guru mongko mikiro sira kabeh. Kepa hale kaya apa bajaan ngawiti sapa wa ta'ala al-khalqa ing penciptaan. Apa ngawiti penciptaan iman marik mong kana kang ana sapa man kok blagum kang sirunge sira kabeh. Wa amata lan matana sapa wa ta'ala gum ing man kok blagum. Kue mikir dhisik Nabi Adam ra ono, suwe-suwe Nabi Adam ono terus dadi kula jenengan kabeh. Piye-piye sangka ra ono. Nyatane apa iso? Semono mongkon nulute apa? Cuma temriki niku tartik ikhbari maksude biasa pancen cara redaksi harus cuma. Semono mongkon nulute apa iku yen sing iku. Nukulna sapa Allah Taala. Manane gawe insa, gawe penciptaan sapa Allah Taala annas atal akhirah. Utawa an-nasya atal akhirata ing penciptaan sing akhir. Mat kan hal itu wajah mat sebagian kira ayu an-nasya atal akhirah wa kosra lan diwajah kosra katus kira ayu kita ma'a sukunisin serta ini sukunisin nak diwajah kosra berarti macamnya nopo an-nas atal akhirah nak diwajah mat macamnya nasya atal akhirah inna wajah guna wa ta'ala laku bisa ini ngatasi saben-saben berkoro yuk dirun dati wajah Wa min ulani setengah yang sangi se al-badu tawi kemampuan ngawi di penciptaan wali ajadu lan kemampuan balekno penciptaan sing wis rusak. Iku kabeh Allah itu. Nah tak usah kabeh terserah Allah, Allah itu yu adiku yang nyiksa sopa Allah ta'ala mana uang ya jauh kan nyiksa sopa Allah yang tadi bau yang nyiksa man. Allah nyiksa itu secara kira-kira. Kita nyiksa ya nyiksa wajah. Jadi orang itu atlan, nyiksa kiri ya kiri wajah. Rasa. Rono to'at terkoy rapantas nama.
Jadi kamu ngertakno iso mau. Warhamu dan melahi sopoh Allah manik wong ya sa'u kan ngertakno sopoh wong manis kabehu karek masih aik apa terus ini terangno ilmu hakikat ya. Jadi dalam banyak hal Quran itu ngendikan hakikat termasuk yu'adiku mayasa warhamu nopo ya contoh gampang ini wow, Abu Lahab nating sehat nabi tapi ditekir mati nekabu kadang sohabat yang nabi musuhi nabi kados wahsi kados Umar ditekir mati nopo mukmin kita ora tau ro mengenai ya mukalibal kulub sabit kok tiara di kados sing rumat nabi lami kadang nasi tengok ini sing musuhi nabi lami kadang ditekir husnul khotimah nama selama dan ikum pun balik yu adiku mayasa warhamu mayasa ini ku nak pas ngendikan ilmu hakikat tapi nak cara ilmu syariat dia buatan ngotong pokoknya amal pokoknya mesti manfaat. Ya amal pokoknya mesti manfaat. Setelah contoh yang amal keliru dia yang amal kok ini ku Abu Lahab ini ku ngrumat nabi zaman lahir jadi sampai di pembantu jenis waika ala flamia ini di merdeka no mergi seneng IP ini dia anak Aminah berarti IP ini seneng Abu Lahab di murid saya seneng aduh gara-gara ngerumat lagi dia nabi no merdeka no waika jika no Aminah lan iya yai dia nak jino senen kok keringanan azab mereka tahu ngamal hormat lahir di sini. Mulane masyhur ya tengene lagu mane para ulama iza kana hadza kafiron ja azamu fi tabat ya ta apila bin ja nawo khofafa kalau orang yang karuan dicela Quran dengan ayat tabat ya ta apila juwa ta itu saja yang di neraka selamanya itu ja'an lahu yaumal isnaini yukhaffafu artinya ketika hari Senin adabnya diringankan apalagi orang yang hormat sama Nabi yang dia mulai kecil mukmin tentu itu punya efek sing luar apa artinya cara syariat pokoknya asal amal itu ya tetap ada gunanya tenaga contoh sing amal beli Musa Samiri iku kafir. Tapi lo manis kok, jadi Musa Samiri lo manis kok. Wes kafir gawe anak pedet di sembah. Rekayasa ini kita. Ibu apa kita ke Jibril, ke Jibril atas itu orang lagi pengiran. Oh Jibril, oh Jibril atas Samiri, oh Jibril tepuk bulu ini. Jadi wong lomo. Di wong lomo itu wong keliru ya orang bina ini. Wong jadi wong lomo itu menangkan tadi. Lomo itu keliru ya orang-orang. Guna. Tapi nak medit ke soleh lah, ya orang yang soleh medit. Jadi orang lagi jiru-jiru, orang soleh medit itu aneh kok. Aneh. Jadi nak cara syariat, ngamal itu pokoknya mesti orang guna. Sekeliru lah, saya ngamal keliru lah, pokoknya orang-orang guna. Ada Saharatu Fir'aun itu apa itu karan dari Nabi Musa. Udah ini dicewa, dan melawan Nabi Musa adu kedijayaan sifir dicewa Fir'aun larang-larang bareng ketemu Nabi Musa roh aurane wa aura nubuah wonge karismatik malah matur Nabi Musa ngapunten nggih kula riyen napa jenengan iki dadi imma antul kia wa imma anakuna nahnul mulkin dadi jenengan riyen yang memulai aksi napa pertunjukan napa kula. Jadi Nabi Musa itu pantasan buat jenengan mawon. Jadi kalau ngomong Yogyo, jadi Nabi Musa kalian. Lewong di sewa kontukaran, ngomong ngopotan, ngapunten, nopori jenengan rian, nopo kulo. Jadi Nabi Musa, buat jenengan rian mawon. Bareng wis pertunjukan tenang, ternyata Musa menang. Apa ngiling-ngiling sopane sih ten? Sahar atau sir. Wong Musa kok sopane ngono. Lah baru kaya sopan ke Nabi Musa untuk nopo. Iya. Baru kaya ngapunten wae. Ngapunten jenengan riyen nopo. Terus wong iki kudu ngaji yo ben loro ge. Kita yo ngaji kabeh iku terkait masyiat wa yu ati tu mayyasa wa yarhamu mayyasa. Tapi kita yo ngaji lah maka sabet wa alaihi rahmat. Sing rusak awakmu ya perilakumu sing negatif
sing untungno awakmu ya prilakumu sing positif. Iku jenenge la ilaha illallah suare ya maksudku. Jadi la ilaha manfaat kedewamu dhewe. Mau teo kowe kasabat, kamu akan diuntungkan oleh hal-hal positif yang Anda lakukan. Kamu akan dirugikan oleh hal-hal negatif yang kamu lakukan. Tapi nak caramu hakikat ya yu ajibu mayyasa wa yarhamu nako mayyasa. Ya kita tidak pernah tahu. Maling rican paling aman ya subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, sedekah kholqis. Pokoknya kalau mboten paham gusti, sementing jinang maha suci, ada dekol kihi warido nako nafsihi wa jinata arsihi wa midada nako. Imam Ghazali nate nerang ngeten kula kagung sekali. Apa gawe wong kedunya niku nggo mlakune aku. Kula bali maneh ya, apa gawe wong kedunya niku mlakune aku. Nak dunya ajur iku aku mau melok napa? Ajur. Jadi baru kaya wong rapati bener ya akeh. Taruh saja ngeten, ana wong ngocek kok nganti dalu. Cara agama iku dalu-dalu aku ya meneng apa ngocek? Meneng. Tapi wong pede lunga dalu-dalu, santri ape mbok pondok dalu-dalu kok dalu-dalu cuma teng mriko cek kata. Jadi baru kaya wong kedunya. Wong ape ning tempat ape, ape jare wali songo utawa ape ning pondok pede mergo ana tukang nopo. Begitu juga baru kaya wong kedunya kepengin meraup gaji saka umroh. Akeh wong kedunya akeh biru, akhire wong kepengin umroh ku gampang mergo kakean nopo. Lah ana kedunya gak umroh. Ya semua lo bersani pengirang. Mulanya rata-rata ulama ini buatan seneng nak darang syubhat itu dilawan. Aku nak syubhat dilawan. Dunia rana duwe, nak rana duwe halakat di luar dunia demi anjir. Aku agamanya ya boleh. Dunia ini kita kok. Jajal kita nuntut pemerintahan yang buatan adil. Buat nuntut pemerintahan boleh. Kita memulai lagi dari awal negara keos. Wong durati duwe saling bunuh. Kita mati ke wong mukmin sing bunuh ke tiang tapi nak rasil kan gue rasan-rasanan kok nak kepenak wah kemana negara rasil sebulan anggap korupsi mau tebang pilih geremang geremang tapi rasa guling tau lho geremang jadi geremang itu barokah lho mau udah wain nabi banyak masyur di antara akidah di sunnah adalah keyakinan la imamun wasyum khairun min fitnatin kaju imam sing golim luwe apik timbang fitnah sing berkelan kok anggere negara golim kok kulingno mesti kok kita sendiri yang soleh atau soleh tenang ya berebut paling layak jadi santri wah si priskin kiai wae kok iso maca fatsumu en jadi sing pakar hukum wah ora tau gape jadi pakar ekonomi wah ahli hukum ora iso golek duit wah kok dicari pakar seniman wah nanti negara tanpa seni iku tau wae harus kacau kan ya sing wis ana ditampa mbek gerbang-gerbang ana apa lae mamun gosong khairun min fitnatin Allah dadi pemerintahan sing rontok-rontok dolim utawa sing dolim iku luwih apik timbang fitnah sing nopo berkelan ya sudah pokoknya pasti begitu lah apa kata kata wa rahmat kata kata tapi nak saran muhakikat dhewe wa iwati kumayasa wa irhamu mayasa apa nyekso ya mergo karep nyekso wong ngekek rahmat mergo ngertakno rahmat. Kau oleh Allah ngelakoni sesuatu ana sebab dari kita. Karena misalnya sampean mlebu swarga, mergo no salat, mergo zakat. Sing ngertakno sampean salat zakat kersane itu. Oh, terus ke mlebu swarga krana sapa? Bulat bulat doe sapa la haula wala quwata illa billah. Tapi yo kita ngaji syariat Allah la maka sabat wa alihamat. Jadi kalau mungkin ngawat pasir sekedap ya, terus kalau mungkin mau sepuhori apa? Kalau dapat jarak nih, karena ahad depan itu sudah Mei, kan sekarang April, ahad depan itu Mei. Terus kalau mau rasa panik, jadi panik-panik hilang. Kok pas nih malam 27 Juli, sebelum mungkin mau kita sepuhori ke Isro, bersama di sana pengutasil tentang Isro, saking kita sokai nopo Bukhari itu mungkin kalau terang nopo kita tuh yang mengingkari Isra itu kafir karena Isra itu dzikra fil Quran jadi subhanallah di Isra tapi kalau yang mengingkari Mi'raj niku mau fasik karena Mi'raj juga disebut di Quran jadi lucu kan
Tapi kita-kita sering punya bahasa isro. Nah itu hajane yo rada kacau bahasa. Tapi oh wong akeh muni ngono yo melok kacau ae dadi. Mergo kowe nek bener dhewean malah ujug, ujug ku sombong, sombong neraka, Pak. Tapi nek kacau iku biasa, napa? Biasa. Karena sebagian ulama meyakini termasuk Sayyidah Aisyah mi'rajun nabi itu biruhi fakot jadi orang biruhi wajah jadi tapi itu kok biruhi fakot makanya anak istro itu musma'alain berikut di fikir Al-Quran tapi tidak mi'raj itu kaitiannya itu apa dengan roh dan jasad apa rohnya fakot gila ada orang ulama ini ramah salah semua tapi apapun itu mestinya istro dan mi'raj ya istro tapi ini buatan penting ada yang buatan penting itu ya dibuat itu kodoh rapah mewais pokoknya mulai nopo isra nopo oh isra itu perjalanan malam merah itu mungkai nabi sangka Baitul Masjid nanti nopo masjid terus di rumah iya terus sahwa syahe mana apa nasa syahe jadi mungkai kalau kita kedap mau mas mas bukori ini kenangan ya ini buatan jarak kemana. Kalau mari kiai kan biasa ibadah terus, jadi itu liper cepura kalau tidak nilai. Siapa nih mau debutan ibadah nanti ini momentum. Mari kiai kan kerja ibadah rapati semangat. Perkara ini seperti nono kok. Kalau dia sering dobra-dobra atau gus itu sabar keselamatan. Yo, tapi kalau jarang teko. Padahal tunggu sholat loh, kalau ya teko. Ini mau kamar kota. Tapi tonggo-tonggo gimana malu. Gue ngarang-ngarang ibadah yang semangat ini kiai gue jangan nopo. Aneh-aneh gitu sih. Nilai musolane yo ora popo. Iku kan wong kuwi cuma jakno kiai mek ana apa? Ya yo. Bocah-bocah sing mondok teng sarang teng Lirboyo anggere pasaran ning omah kuwi men kluyuran nek sing wong awam nak pasaran sregep. Dadi lho ngucap pondok kosonan kok ora sregep. Mergo wis ngaji setahun. Dadi kok pas rei. Lah kuwi ora tau ngaji di buta. Nek kuwi wong yo mikir wong. Senane nyalam ana apa? Jalan apa kok? Wah, yo, ya kau tadi kum, kalau gitu ya sama pun, tapi kalau rezeki kau tadi gitu ya sama pun, kalau mau stabil, soalnya mana kok stabil? Soalnya di hutan itu tuh, wow, soalnya kok? Yo ati kumayasa, wayar kamu mayasa, rahmatahu rahmatahu, wa ilailan mari awas arahkan tuh lagu nanti kalian nasi rakape, surat tuna, jadi kalian nasi rakape. Wa ma antum lan ora ana te sira kabeh bi mu'jizina lan wong sing iso nglemahno kabeh. Robbakum ing pangeran sira kabeh. Al-Hidra iku saking nangkep sira kabeh. Kalian ndak bisa melemahkan Tuhan supaya enggak bisa nangkep kamu. Kowe-kowe mesti ketangkep. Cuma bar ketangkep dilebokno neraka apa napa? Swarga. Kowe ketekel sik. Angger mung sok ketekel akeh dilebokno napa? Neraka. Mane sampeyan kudu yakin Allah iku ngerti sampeyan. Ora iso ngaji wis. Wala wala kuasa Allah bil ardi ing dalam bumi wala fis sama lan kowe ora iso nglamakno apa ing dalam langit. Laukun tum ke pare lan sira kabeh iya ing dalam sama. Ela tu pawi tu ra utek se ora iso ngepotno sira kabeh, ora iso mlayu sira kabeh, ora iso menghindari sira kabeh ing Allah. Wa malakum lan ora ana teke sira kabeh ning dunia lae sang saliyane Allah ing wiri. Teke saliyane Allah min waliyen utawi wong sing nulung kowe. Wali ku kekasih. Kekasih atau pimpinan semua ngarek sing mana nih ngarek sing mana nih jangan ambil orang kafir sebagai teman itu yang gak boleh jadikan teman kalau jadikan pimpinan boleh sing dari jangka melek wong teman ya oleh pemenang pimpinan waduh nganggur di depan tadi waduh wa ma lakum lan ora ana iku kedhe sira kabeh min dunillah saking saliyane Allah iku iki kedhe saliyane Allah min waliyen utawi kekasih apa pimpinan ya ana kang jaga soko wali kum ing sira kabeh min sange adab ya Allah wala nasire lan ora penolong yang turun turun soko wa kum ing sira kabeh min kok disange sisane Allah min adab disange sisane Allah waladina te wong akeh kafir kang kafir soko waladina bi ayati la iklan ayat-ayat ya Allah wali kok ilang pertemuan ing Allah il Qur'an iki kese ketemu ing Qur'an panane wali kok ilang likoe Allah ketemu Allah manane ketemu
ngingkari ayat Allah il Quran. Mana nih ngingkari ayat Allah berarti ngingkari nopo Quran. Ngingkari ketemu Allah wal ba'si berarti ngingkari nopo. Maksudnya ulah. Maksudnya ngeten maksudnya kafaru bi ayatillah diganti kafaru bil Quran. Kafaru bi liqaillah kafaru bil ba'si. Terus dene arah-arah nerang nopo nek il Quran wal ba'si. Dianggap kabeh wong alim ngono ae. Parah. Ya parah wong alim sing apik. Ana iki kembang ngaji wong alim kok ora ngomong ora jelas. Kayak nak ngomong ngono kok ora nopo. Nganggo sandi nganggo rumus. Wala dina teo ngake kafaru kang kafir sapa lagi nak di ayat ilah lan ayat ayat ya Allah. Wali kok hilang ngapiri ketemu apa? Mana nih ngapiri ayat Qurani berarti ngapiri ayat Allah ngapiri Quran. Ngapiri riko ilah berarti ngapiri tangi sangka kubur. Ulai kata yang mengkono kafir ulai ya itu putus asa sok ulai kang rahmati sing rahmati sulai janati berarti podo karo putus asa sang rahmat. Wong kok wani kafir berarti podo karo wani terputus sangka rahmat sulai janati dikasih terputus sangka swarga. Ulai kata yang mengkono kafir ulai untuk kedua ulai kata ada bentuk siksa alimun kang larak no alimun dikasih kang larak. Kala ta'ala fa'ala kala ta'ala pikir soti Ibrahim yang dalam ceritanya Nabi Ibrahim. Sama karena mau korang nak ikut jawab kau ini ikut jadi jawab kau ini Nabi Ibrahim apa hilang kau kecuali kau mengucap sopo kau Ibrahim mengucap uktulu awak hariku illa engkau uktulu uktulu mati sir mati nio sirokabe bu Ibrahim awak hariku kau ngobong sirokabe bu Ibrahim faanja gua minan nar mongko nyelamat nol sopo Allah Ibrahim minan nar faanja mongko nyelamat nol bu Ibrahim sopo Allah Allah minan nari sangking rokok Allah tirupanin rokok kodafu Allah minan nari sangking geni Allah tirupanin nar kodafu kang podo buang sopo kaum Ibrahim mu Ibrahim siang dalam nar bi anja Allah gambare arep yento gawe sopo wa ta'ala ing nar ali ing atas Ibrahim dikai berdan ing adem bak salaman lan dikai selamat inna fi zalika satamna iku ing dalam kabeh inja iki dikai selamat si Ibrahim to nyelamat no Ibrahim min sangking nar lah ayat ini kini jadi ayat. Iya, di ayat itu ada mutakdiri ya. Iku rawanane bekas nar sih yang dalam Ibrahim. Ma idomina serta ane gede nar. Wa ikhmadihalan nyatane iya ada mutakdiri ya di ma idomina wa ikhdamuha. Lalu tawi ayat itu ikhdamuha. Iku mateni nawa. Nah, jadi pada nar. Di atas saya tengok ni kemudian. Iya ada mutakdiri ya di ma idomina. Wa ikhdamu ra wa ya ta ayat ku ikhdamu ra iku matine napa nar ampun apa kena teng tak kiri kan apa teng tak kiri wa ikhmati lan ora anane mati kado wa ikhmati lan utai ayat iku matine napa nar wa insa urobin lan gawe pertamanan makana ing panggonane nar jadi sampean nak critani iki kok sampean nak gawe ketepir utai gawe nopo ini rugal itu bayar royalti dengan setan ya bayar royalti dengan nopo karena penemu rugal itu nopo setan jadi singkat cerita ngeten Nabi Ibrahim mau dibakar itu diumumkan sebelum 2 minggu akhirnya kaum Namrud itu kuwabe boleh kayu bakar itu mudah sekali dulu ngeliat alas kesek atas terus rauh sampai air akhirnya ini orang-orang wedok tuwek niku nggih tetep urun kayu rasa napa ngobong Nabi Ibrahim napa ibadah nggih mergo agama tertinggi niku sinten ngikuti sinten Namrud akhire niku bareng geni niku cara mriki mun mun mungkin sak pleret mboten mau sak biduan sak pleret niku kayu kabeh bareng wis dibakar bulat-bulat niku Ibrahim diunjalno mbek sapol pleke mbono mbek diunjalno niku sing ape nguncalno nek keparekan uga niku ora iso. Akhire ge diuncalno prek gak kena gedhi. Mergo sing ape nguncalno nek marek ku wis ora. Ora kuat. Akhire metu pinggir terus. Ya Nabi Ibrahim bali neh. Dicekel meneh. Ora tok kuat. Akhire setan nek bebo manusa terus gawe manjan iki. Manjane ketepil gedhi. Sing ora ana rudal ketepil gedhi ngene lho carane wis. Dadi gawe ketepil gedhi dituarek wong akeh. Terus Ibrahim di lebok itu kayak sebagai waktu ini karpet pel ngono. Wah kacil dok tengah. Mulane penemu manjane ke sini. Seta. Mulane nggak bisa ide kok ngomong sama niku bayar royalti ke sini. Seta. Bareng
Nabi Ibrahim sing tengah. Iku malah kipas-kipas pergi dekne iku roe niku niku ana pertamanan. Dadi yo santai wae. Wes wae santai nek tengah wong dekne ora ngeroso ora napa. Dibakar ge malah anane rautin-rautin niku napa pertamanan. Ya bagi pangeran yo gampang. Nah terus Allah itu nak ngitung amal, itu pokoknya ngitungnya itu mantel tak nyeneng no. Mana dia hati-hati. Ya Allah nak ngitung amal, pokoknya butuhnya itu raka hasil nyeneng no, kono mantel. Nanti kewan terkutuk itu cecek. Mana nak saya Aisyah, seneng aneh mata ini cecek kegiatannya. Kadang-kadang santri itu nganggur-nganggur mata ini tahu. Mereka cecek itu pas Nabi Ibrahim diobong itu melok damoni, melok nyebuli, semangat yang geni-geni ini nanggulat. Padahal ya ana pengaruh yo gendhi wis. Tapi kok niku mantel to napa? Kodhok. Dekne iku yo kodhok. Jupuk banyu diisep, terus disemprot. Oh ya ora guna. Tapi opo seneng. Dadi kok ngamal itu penting nyenengno. Taman. Yo nggih, misale rohen ben ning masjid ana wong idu ning arep edu, yo ora kena rohen, tapi mantel ngono. Iku nak rohen wali yo laknat. Tapi nak awal ya rapopo, maksudnya kan? Ono wong marah pecet, ono wong itu nih ngarepe wong sing itu dewe, tuh, jora atau 3 meter, gue mantel loh orang, mantel. Padahal gak mantel kan orang kena. Mana amal gue mantel no, itu loh kok. Kira kode itu hewan sing terhormat. Bahkan ketika darurat dipakai medis saja Nabi melarang. Ada seorang tabib istiftah tanya Nabi, ya Rasulullah saya cara medis butuh kata untuk pengobatan. Farah angkot tiga Nabi melarang membunuh. Mereka wau, dia dikenang jasanya derek berupaya nawak nyemprot derek itu wau nyemprot itu. Nah, awak cetak, itu mantel. Ia mantel perkara yang melok. Mana nggak tidak kira sopan yang gur, orang ngaji yang gur perkara itu. Awalnya serat sopan, awalnya nawak serat sopan. Jadi melane ngamal itu penting ku nyeneng no. Utahi napa? Weling-weling. Ora kudu kasil. Saiki era modern iki agama iku kacau. Perkarane pakar-pakar saiki senengane memberi kontribusi kudu kasil. Agama ora kudu kasil. Inna alaika illal bah. Putih mulang ya semulang ora kudu kasil. Lah mulang kudu kasil kok aku mulang kudu kasil ngalim. Ngalim berarti Gus Bak gak sukses. Wah, ya akhir kiai ra sukses. Kasil ngalim ya sapa? Aneh-aneh. Soalnya mau hafid, udah ngelahir santri lu wanyang ini, ya orang-orang. Tadi ini rapati lanyang. Aneh-aneh. Wih, biasa wae, urip, wih, biasa wae. Wong lanang itu nyukupi bojo, bojo selirane macem-macem. Tukoknya mobil, mau aksesoris, tukoknya ini, suwe-suwe, barang kita juga di wisata di Hongkong, wah, malah rana gue hari. Atau dilatih melarat, itu saya kulino. Tambah dilatih suke, tambah duk dinti. Tambah dilatih suke, tambah apa? Duk dinti. Pertama dia macak tok, macak nong salam tambah wayu. Sesuai itu, mau ngayu kok numpak ontel, jalur sepeda motor, jalur mobil. Sesuai, ngayu kok bujuni ini, wah. Malah juga dibuji, malah repot. Wah, tapi nanti kalau latih melarat kan, sesuai itu mangan kok bersyukur, semangat. Latih terus, tapi orang sukses tak jamin. Menculak, seperti apa? Jadi saya kena dilatih. Terus Nabi yang pokoknya randir rumus. Nabi ditambah yang wedo, rumus yang ada rumus. Menghentikan, wong wedo itu gak dilahir awal. Kaya tiga yang bingko. Mbok lurus no langsung buto, mbok mbak no tetep bingko. Nah, saya tak pernah terus putih. Ya pokoknya mbok lurus no langsung buto, mbok mbak no. Iman gak nong rumusin, pokoknya mau nong apa? Pokoknya, oh, ya itu nong rumusin. Jangan sih takut. Iso terus kaya model kapal, jadi dilonong terus kemudian lurus. Lo nak lurus jadi gak iga, itu malah aneh. Jadi iga ya betul. Bingkong, itu malah aneh. Ya tapi ya lurus, ya semuanya. Malah nak lurus, malah aneh. Malah apa? Malah aneh. Iya semua pengiran. Pokoknya ini cerita Nabi Ibrahim dan dia wawa amal itu buduk itu mangkel no tak nopo. Buat ini kerja kasih. Ini pun bon nopo. Aturan yang agama yang macam. Wali wanter wali ini jadi wali mau perkara piambai munggah gunung sebagai panglima besar panglima pasukannya itu kalah.
ketika dia melihat hamparan tanah di padang pasir, dia nuwangi ya Allah, andekan mereka itu pasukan, pasti saya gunakan bisa dirika. Iku Allah matur nuwun mbek niati, mau perkara ini ngayal, umpama aku kuwasa. Jadi gampang ini kuwasa, kacang hijau jadi tentara pun, tidak dimus dan ini pun, langsung jadi wali perkara ini, bayangno semua kekuatan ila Allah wa fillah. Bakane niatmu niku nyeneng. Niatmu niku. Ora kok sampeyan, ya. Muga aku sugih. Dipuwayo, wayu kuwape, dipelayang. Wis wong liya tunduk mbek aku Firaun. Ya rata-rata Indonesia tiyang iki motor sikire iku niate wae elek. Kire tapi niate. Sale sampeyan marah terus sia-sia wong. Muga aku sugih dekne kire, oh tak dadekno babu bagian WC. Kere kok meletih ini kumono sih, bayangnya musuhnya itu dari suga yang musuhnya jatuh nak buruk rengek-rengek, tak jadinya tukang joko WC ku itu apa itu ya? Yang mulanya sahabat paling lah terus mengirang perkara ini cek melaratnya niatnya yang mulanya gua ngusik apa Allah mau nilai kita ini kenapa? Perilaku kita menyenang no, kita kenapa? Mulanya ngejikannya kanji nabi api-api umatku yang sering bunyi piye-piye kowe guyu ketane digawe pangeran piye-piye rido. Tapi nek ate merengut kan sawangane kira rido. Nek ora merengut-merengut ae lek merengut mun. Sawangane ra ikhlas digawe pangeran mboten napa. Tapi nek ate guyu kan sawangane pangeran kok guyu guyu. Wah mesti. Ambe kreasi jenengan damel keluar kuat kok kowe. Lalu tangem mate. Itu tuh mesti nanti dipercaya tiang kata. Nanti utangem mate kan berarti tau dipercaya tiang. Tapi kira itu nyawa, itu masalah itu. Ini itu masalah itu. Jadi kan ngekei rezeki untuk utang, tapi kira ngekei rezeki sakit. Oh, ini pun tugasnya jenengan. Ini kan sampean para pangeran, ini mustajab. Tapi orang para ya bu. Ulah balik kuncinya itu para kenapa? Para kenapa? Pangeran. Wong para pangeran itu bener terus. Pokoknya benar lah. Mulanya kalau gula balik, gue buat terus cerita. Abdul Hasan Asyadili ini paling jeding nak nampuri saya gue merengut. Pemenang germak. Kau koyok koyok odi ini gue rasa senang gak pengira. Mulanya tore kau Asyadili aku masih urus senang guyon senang rilek. Karena yang dipegang madzhab Asyadili adalah inna min khiyari ummati kauman yathaku najaron min saati rahmatillah. Umatku sing pilihan adalah nak sing guyu buang terbantu. Kau saking yakin ini sembari rahmati. Mana kau guyu banter kau salah ke wali menua. Banter ya wali. Kau yakin inna menfiari umatin apa kauman ya taku najaron min saati rahmati. Tapi orang terus aneh kan. Waya buku nasirlan min kopi ada. Tapi nak pasjuan. Kau yo rasional lah pasjuan guyu malah aneh. Kewali pasti baru, malah tempe mungkin. Tapi itu satu ilmu. Tapi kalau madzhab Abdul Haddad, karena rata-rata wong guyu iku ora krana rahmati Allah, krana uraan. Malah kasrotu dhofi tumidul qalb, yen nek guyu ora krana sembari rahmati Allah, mari ati napa. Pacul. Lan Abdul Haddad nate tangkur murid e, kowe ngaji yo nggih ngaos. Ambek sapa ke guru niki? Guru tau nangis mboten lereni. Lah kok sepudi, wong ora iso nangis, sombong kaya ora duwe dosa. Jadi Abdul Haddad ana wong mulang kok ora iso nangis lereni. Wong ora iso nangis, sombong kaya ora duwe dosa. Nama Zabi Abdul Hasan Asadili yo, guru mulang tau guyu, mboten nangis, sombong wong ora iso nek mati rahmate Allah. Lereni ngaji yo wong sing ora iso nyukuri rahmate. Milati. Jadi wong ra iso nangis ya sombong berarti ra iso nyukuri. Wong ra iso guyu ya sombong ra iso nyukuri napa. Nek mate Allah. Tapi ra iso nangis. Ya sombong koyo ra duwe napa. Iso nangis tengah-tengah wau. Nah riwayat Abdul M Al-Asfihani sing ngene kitab Khiliyatil Auliya niku lebih ekstrem lagi. Inna min khiyari ummati fi ma nabani al-mala'ul a'la kauman yathaguna jarron min sa'ati rahmatillah. Ketika ini Nabi, aku diceritani umatku pilihan. Diceritani aku itu al-mala'ul a'la, alam langit. Alam langit memberitahu saya bahwa umatku pilihan adalah sing yathaquna jarron
min saati rahmatin. Jadi nak guyu itu ganjar. Jadi cara kula jangan ngoten, terutama kalau kita di depan. Piye-piye wong guyu itu ngesankan kita ini enggak ada apa-apa. Jadi ngesankan kita ini napa? Enggak ada. Lha kula niki sinten lah merengko, kadang kula nak teng omah ya. Tangi turu terus badhe napa-napa misale bagi ngopi, LPG cinta terus badhe wudu, kadang tampungan teh, kadang-kadang ngeben gremeng, tapi kayak tangan-tangan ini kabeh yo kersane pangeran nak gremeng. Pengiran mesti berso loh, masalahnya kan pengiran mesti berso. Akhirnya, apa gerbang gak sih? Ya wis, ngajar pun bakat wali, jadi serang gerbang. Apa itu serang bakat wali, gerbang itu loh. Bucu diamu, wong wedok ora roh ae wong lanang. Lha kok ora ae pengiran. Aneh-aneh. Mulane kula suwon, jadi wali ku gampang. Wali ku kasih pengiran gampang. Ora kudu wali papan atas, dosa Abdul Qadir, papan-papan ringan, penting itu. Daftar iya ini nama mungkin kapan-kapan agak TV penting nama daftar iya itu caranya gini wow ini si Rokus Sotri nama ini si Rokus Sotri kalau beri beberapa contoh caranya jadi wali cara ulama ada seorang habib alim wali terus dia tanya saya ini orang alim saya ini dulu kaya setelah kaya sekarang saya jadi miskin. Dan teman-teman saya itu kurang ajar semua. Ketika saya kaya sering main ke saya, tapi setelah miskin mereka nggak ada yang ke saya. Itu kan kurang ajar. Ketika saya kaya dijolani, ketika saya miskin enggak. Dari Habib itu, wah itu bagus, itu sunat tua yang bagus. Nah kok itu bagus sih? Lah anak saya melarat, terus saya mau jolan, terus saya melarat, malah wajimu konangan, itu bagus kan? Misalnya pas, saya melarat, saya mau jolan, saya malah tersiksa, itu nih gue teh, kadang konangan pas gue ditabek wong. Ah bagus lah pas melarat jolan-jolan. Malah kaya opo nak pas marah kacang tetep dolan. Lenggih to misale rugen sugih tak dolani bareng marah tak dolani pas golek rasa kan malah isin. Mendingan ra didolani ora konangan kon. Konco. Akhire iya juga. Lu kok ora diwali terus kabeh ora meneh. Wong sapi yo tau dilapuri kon. Wong sapi yo ngendika, sandrine muni ganti. Sebagian setelah itu enggak nerima. Ketika di depan Imam Syafi'i, kesannya mereka enggak deh, bareng mulai gemuk. Menurut saya pendapat beliau itu enggak rasional. Ya kaya caca saiki. Aja omong iki kan enggak deh bariku. Ya itu kurang wawasan. Nang Jakarta kok dipandang kayak tidak Jakarta. Jakarta itu harus kebinekaan, wes komentari macam-macam lah. Jadi Imam Syafi'i malah guyu ngakak-ngakak. Bagus lah anak neng ngarpu rawan yang rasanya neng jogo ngerasani. Berarti itu kan munafik kayak Imam Syafi'i. Tidak ada munafik. Berarti sangat karismatik. Si gede ngaku ini ngarpu rawan. Jadi tidak jadi aneh. Enteng. Mana kita di bujo neng ngarpu nurut neng jogo rawan nurut. Berarti ada karismatik. Nyata nih bujo murah pati seneng neng ngarpu rawan. Nah, berarti ada berkarisma. Ada apa? Nah Imam Syafi'i diprovokasi. Murid anda tadi itu munafik di depan anda ganggir neng jopo wani jadi mas tapi bagus lah berarti aku karismatik bukti nak neng arabku orang apa aku salah berarti jadi wibawa jadi orang melihat TV itu di siaran TV ya enteng kata tadi untuk menjaga syukur untuk menjaga nopo syukur asal ini bahwa tentang syukur si aneh tanda ini yang aku buatan senang jenengan rasa aku alasan yang aku menuso kesalahan sama aja orang seneng gue aku rasa alasan barang karuan kok itu kan ujuk tanda di jenengan orang seneng jenengan ngene-ngene salah aku apa nganti rasa seneng ini coba kok orang salah itu sokong dong mestinya yuk tanda di jenengan rasa seneng bagus lah normal gitu bodoh ya rasa seneng di malah gampang kok repot senengannya kok nopo senengannya kok repot gue gitu terus ini niat ini sebar lo nak moco kenangan kalau tak moco bukori mau dirungok nopo mau dirungok nopo awan dan sekali-kali sampai roh hadis nih roh yang versi ulama dan ulama versi mubalek ya tapi kadang ya bener kadang ya kadang mau nebu kalau mau coba lagi bentuk baru kayak sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita yang Bukhari Zikrul Ahadis Al-Wahidah Al-Isra. Qala Imam Abu Abdillah Al-Bukhari kata Abdul Aziz bin Abdillah Al-Jazan Al-Sulaiman Uwa Ibn Bilal Al-Sharif bin Abdillah Qala
Sami itu Anas bin Malik. Yaqulu Lailata Usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bah. Ibn Abu Da'ud salah satu nafarin qabla ayyuha ilaih wa huwa na'imun fil Masjidil Haram. Qala awaluhum ayyuhum huwa faqala usatuhum huwa khairuhum faqala akhiruhum khudu khairuhum fakana tilka layla falam yarahum hatta atau gulailatan ukhra bima yarokoltu wa yanamu aynu wa la yanamu koltu maka dari kala ambiya utanamu ahiruhum wa la tanamu kulitu falam yukalimuhu hatta yahtamiluhu sawatahu uwita biri zamzama fatawallah zumizum jibril fasakwa jibril ma'afe nanahrihi ila lubbadi lubbah itu nganti misal yudel nih lo hatta farobo ini utawi nopo ya pokoknya ngotong itu nopo misal yudel nih nopo cekungan itu hatta farobo misotri wajawi fagosala umimahi zamzama dia di hatta angko coba terus ini kita versi Imam Bukhari beliau netral saja secara riwayat pokoknya Nabi itu diisrokan, dimerokan kalaupun beliau dalam keadaan tidur kata beliau wakazali kalam iya tanamu ayyuhum tapi wala tanamu nopo puluh. Tapi kita mengikuti mazhab mayoritas ahli sunnah yang meyakini Nabi itu ekstra mereka itu biru kiri nama biru kiri nama wajah. Tapi kalaupun kamu meyakini mazhab yang biru kiri itu tidak masalah karena tadi bagaikan kalam dia tanamu nopo ayuhum wala tanamu nopo kudu kasus ini kudu nopo Nabi Ibrahim itu ya gunanya ini arafil manami ani atfakuka fangzur badan. Makanya kita ini harus punya tradisi ulama ya. Punya tradisi ulama itu begini ya, kadang-kadang kita ini ngendikan begini itu terus ditentang bagaimana mungkin seserius itu hanya lewat tidur. Kalau lewat tidur kan kesannya itu kayak ada wahyu, itu salah besar dalam tradisi agama. Kalaupun lewat tidur itu tidak masalah, asal dia Nabi tidak masalah. Karena tadi Nabi Ibrahim ketika dapat wahyu untuk menyembelih putranya itu jelas ya bunaya ini arok fil manami anni asbahu kator itu menjadi perintah padahal hanya fil manam no? hanya dalam lewat apa? Mimpi okay, makanya ada harus punya tradisi ulama kalau sudah kaedahnya Nabi itu sefil ya kodoh, sefil ya nam fil manam itu alat dari jatin wahidah itu sama baik saat apa? Terjaga maupun saat tidur itu ala berjatin apa? Wahyu. Karena aku ialah ya wahyu. Mimpinya Nabi adalah wahyu jelas. Misalnya tentang Fatu Makkah. Wah jelas Fatu Makkah pun Nabi gak langsung Jibril bilang. Lako nusodakawaru Rasulahu Rukya Bilhaq Lata Tulunan Masjidal Haram. Itu lewat mimpi ya kalau wahyu langsung mimpi. Jadi itu gak masalah. Bisa ulang lagi itu gak apa. Meskipun kita punya pilihan mazhab bahwa kejadian itu adalah yang kodokan melek dan biruhihi wajah. Tapi kalau ada baca teks-teks hadis, kok ada yang misalnya ada riwayat yang filmanam itu jangan anggap problem, itu sama-sama gak masalah asal lagi loh, asal apa nara nabi itu meleknya masalah. Saya punya pendapat ini secara sadar. Masih gue sadar, gue tetap pemerintah. Masih pendapat gue sadar, gue tetap gue keliru. Desainnya gue desain apa? Nah Nabi, Nabi ini gue mau turun, gue bener. Desainnya desain apa? Tumama dobi sisama, faizan dua binarin akor ali kosron hindur luin wa jadar jadir. Fator bagi haji faizan dua miskun asfar. Fator lama ada yang dikrikol Hadal kosar alladhi khobba'u latarok juga. Di antara yang dimengertikan Nabi adalah kausar. Cuma koro jadi lah sama istalnya. Maka lakin malah ikatu lagu misadari. Kama kolat. Maka lak lagu al malah ikatu mula. Man hadal kola jibril. Kol waman maka kola muhammad. Kolu wakotku isa ila ini kol kot.
Nah, malaikat langit itu yo kacau. Malaikat Jibril ketua tak kondisi. Tok-tok, itu sopo. Aku Jibril. Bareng sopo. Bareng Muhammad. Untuk tugas tapi yang membuka. Yo. Jadi itu gratis barang. Jadi itu gratis itu tradisinya malaikat. Bukan polisi dong. Terus. Itu gratis kunane kuno. Kalau marhaban diiwa. Kemudian disambut marhaban diiwa. Semua harus jadi sama Italia, sama lagu misa sama Latin ulah wasanya. Semua harus jadi sama Eropa. Mau kalau mau cuma wangge, kalau baru dari Papua lagu misa dari. Semua harus jadi itu urus jadi sama ilmu misa, Papua lagu misa dari. Semua urus jadi sama Italia, Papua lagu misa dari. Semua urus jadi sama Italia, Papua lagu misa dari. Nah ini tu. Mau lagi Isra Mi'raj. Kullu sama'in fiha anbiya'u qad sama'u. Fawa'aytu minhum Idris bisaniya wa Harun birrabi'a wa Athar fil khamisah. Lam aqfat isma. Wa Ibrahim bisa bisa. Ini mau mulai keren. Wa Elik yang langit ke enam itu. Wa Musa bisa bisa. Kita pilih dalam ilah kita. Mau lagi mulai cerita. Jadi orang hasil itu ya oleh sampai sidik-sidik. Nabi Musa itu pun di langit kelas paling atas. Nah menurut riwayat ini langit ketujuh. Mau sama anak riwayat ini mau sementara sama di kitab beliau ya kamu. Wong ini arti ngaling untuk mau ini dia sama. Cukup sama juga bantah ke kitab primbon ini kitab-kitab pernah dibaca ke kitab primbon. Ini itu kitab Tafsir Ibnu Katsir tapi mengutip kitab Bukhari. Tapi menurut cek tentang kitab Bukhari aslinya tentang kitab Tauhid dan kitab Sifatin Nubuah. Kalau itu baik, kita pula kata yang tidak percaya tak cek asli ini. Mereka kata itu salah desa macam-macam. Kemudian kita bisa sampai yang virtual malah yang meyakinkan. Kalau kita yang kita percintaan, kita cek asli ini. Bon, ya, Nabi Musa menurut cerita ini kita ngelangit ke tujuh. Contoh misalnya BDI itu. Bagaimana Nabi Muhammad itu terbang langkah ini. Mereka patut oleh itu. Fakolah Musa, Bilam Azunna Ayyurfa Alayya Ahadim. Ya Allah ini gimana nih? Mulai dulu saya tidak pernah ngira ada orang bisa terbang di atas saya. Nabi Nisa, gak terima dong. Mulai ini kira terima aku ngalir ya oleh wah ini Nabi Musa. Ya, itu tadi dong. Kamu coba ya Nabi Nisa. Berangkali orang malam. Jadi kita jadi Nabi Musa Rabbi lam azunna ayurfa aliyah hadir. Tidak ada pernah ngira ada orang bisa terbang di atas saya. Semua alat di pokok dari bima Allah ya Allah muhu ilah wa ta'ala. Dia terbang mana? Bima Allah ya Allah. Hatta aja di berasal Musa. Paham ya? Wajana al-jabbar Rabbul Izzah Fakat Jalla. Hatta ka'amilu kobah kau ini nama Allah. Bahwa Allah ilaihi imayuha pengkina sholatan ala umat dikakul layo min wale latin pun kalau hasil akhirnya kan nanti ketemu pengirang terus dikai wafiu bintem seket sholat seket sholat atau seket rokaat seket rokaat karena seket sholat saat sholatnya patang rokaat tak papat sing seket rumus sopa benitra asitra murah paham seket sholat atau seket rokaat apa saya ketolak? Saya ketolak atau saya ketolak? Ya, udah raro itu. Ya, sama nanti, ayo. Saya ketolak atau saya ketolak? Nah, sholatnya kita tahu, gitu. Itulah. Eh? Itulah. Sholat imam untuk kita tahu. Gitu. Itulah tadi. Subuh loro. Ya, mau hitung. Itu naik itu ada. Nah, mau hitung. Subuh loro. Duhur. Berarti, bro. Nom, terus, atar, bapak. Berarti gitu. Bapak, nom, bapak, bapak. Oh, bapak. Dodo. Berdodo, terus maghrib telu. 13. Kita. Bapak. Masa? Iya. Itulah. Yakin? Nah matematika mereka itu kan ciri utama Aziz Warto itu goblok. Jadi itu mau goblok maksudnya ini. Kan orang terkasih aksaru ahli jannah al-buhu. Akhirnya berdiri Warto itu goblok. Akhirnya orang berdiri no. Itu orang goblok ini itu penemenan ya. Tunggu, 6 tak apa-apa saja.
Tapi wong goblok itu wong ora iso matematika jane pinter. Kok ngerti nang angel tak belajar iki. Lah nek aku ora belajar matematika terus malah belajar jane jadi terus ngerti angel dilakoni. Iki jane apa? Nanti Mustafa ya nopo? Wis mojo, jadi jare Nabi Musa gak terima. Summa hablatu bi hatta balagha Musa. Fakta bertahu Musa. Fakola ya Muhammad mada aida ilai karom. Fakta bertahu. Tadi Nabi barang ke Mesir dan Nabi Musa disita. Lese tak masuk. Cuma nopo. Mereka Nabi ini bani nopo. Iga. Jadi kola ya aida ilai ya komtina solat. Aku kulayomin walilat. Aku dikongkon solat. Umatku kon solat pingsek. Saya ketolak yang ujung hentengnya. Kolak Nabi Musa inna umat takala tetapi udah farsi kalau kofis angkarok bukawan. Ya Nabi Musa juga ya. Ah, cuma kue rakwat merumah temer balik. Jadi wong itu nak nabi melete lagi dia bener. Umum Nabi Musa tak melete solat itu. Melete ni wah umat kue rakwat merumah. Umat jadi ukur umat. Nabi Rabban tak umat tu beda. Jadi Nabi ku ya orang terus melete. Oh mata ya. Beda ya orang. Dia Nabi Musa senior ya. Nurut ya nama. Nurut. Mana kita ini aku lah Nabi ku. Bantah Nabi Musa ya main telur. Bantah-bantah. Kita beda ya orang. Akhirnya balik. Kalau tak patah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila Jibril. Karena aku yang tersiru di Malika. Pasar Jibril. Anam bin Sita. Jadi Nabi akhirnya melihat dan Jibril, beliau minta petunjuk Jibril. Dan Jibril gak bersyarat, gue tak karepun, anda ambil sisa. Ya gak masalah, maka juga peringatan pengeran, gak masalah. Fa'alabi dan Jibril, ini nunjuk anak manja, biar pengeran penting. Meskipun Tuhan itu sangat-sangat dibawa. Ketika kita manja, harus dikongkong, bantah takok. Terus kok saya tetap, kita ingin kumat lo, bantah kumat. Ternyata pengeran itu senang. Mereka ke majanya pengeran, ya boleh. Terus di masalah kalau pun di suara semua pun, kena masih berat-berat. Itu bocor cetok tak ulang ampun. Bukan ngono itu istino mau kadang kadang ngono mau. Ya ngono aja cuma tadi sing gampang kan. Akhirnya pas balik tau oh, sinten. Kaji Nabi terbang malih. Kan pengira. Ya, lewat isarae sinten Jibril pertama Nabi Musa berpikir. Fakola wawa bimakani ya Rabbi khofi Allah, fa'inna umati la tatati udhani bahwa doa itu asro sholawatin sumaro jahilah Musa fakta besan salam ya jal tak terusnya Nabi Musa terus sampai ya Muhammad tak terusnya bahwa walhasil akhirnya nganti limo terus raiso ditawar terus kudung dari jah yaltab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril liat tashiro alaihi walaya prahu dari jah Jibril. Ini penting ya. Ini mungkin yang kamu tidak pernah dengar ya, dari orang-orang. Jadi Nabi setiap kali diusuli Nabi Musa, niku minta konfirmasi sama Nabi Jibril. Dan setiap itu juga Jibril tidak menolak atau mendukung kalau Nabi minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ngendikan ulama, artinya Jibril yang sangat dekat dengan Allah itu tahu betul bahwa minta keringanan itu Allah enggak masalah. Orang jaga ulama, orang jaga balik itu. Gitu, terus Allah, Jibril kan sangat dekat dengan Allah. Itu ketika dimintai pendapat apakah saya perlu minta keringanan, itu Jibril selalu mendukung walaya kerohudah juga Jibril. Hanya itu gak masalah. Itu nunjuknya saking rahmatnya Allah. Ini nunjuknya saking Allah rahmatnya Allah. Itu Allah yang dikenal Jibril sangat-sangat rahmat. Sehingga perintahnya pun minta diskon gak masalah. Orang kok, oh itu cukup aja diskon pengiran. Aku sebuah balik dia diskon ditendang dada seperti itu. Ngono masih parah ya. Kontra kamu sih. Ya gue juga orang paham repot. Akhirnya bareng jaluk keterusan keseringan terus. Ya Muhammad, kola lakai ka kopi wa sakte kol inna rula yudha jalul kol lakai ya. Juga ini terakhir, kama parah tu'alika tu'umil kita. Fakulu hasanatin di asri amsalinya. Tetap bayiya khomsuna si umil kitab, gue ya khomsun alaika. Ini ngeling-ngeling. Ketika ada Allah itu unik.
ini Mat Muhammad ya, biasanya sholat itu mau lima ya, lima waktu. Tapi tulisanku dalam Mahfud tetap seket. Tapi ini tetap ngelakuin mau lima, itu bodoh ya. Mergo Al-Hasanah di Asri. Ya. Ternyata pengiran mulai awal muni seket itu mau bodoh toh, kualitasnya seket. Tapi kok kena ya? Lima, lima. Pengiran juga itu barang. Jadi, ini kalau mau cetak diri. Kama parotu alika fi umil kitab, fakulu hasanatin di Asri. Amsalia. Berarti bayar komsun. Ya kan, kalau satu sholat sama dengan 10 kan bayar komsun. 5 kali berapa? 10 berapa? Cekat ya? Ya, cekat. Jadi pinter lagi. Kalau nak pinter ya film untuk pasal lagi nyek, pas pinter lagi. Bayar komsun di umil kita. Bayar komsun alika. Faro jahil lamu sawi. Sekarang 5 itu faro jahil lamu sawi. Pokoknya. Kenapa? Ya, ya, pokoknya. Kok papa aki gak ada? Waktu lu hasrat inti aja yang kuala Musa kok apa? Ya, lakot ini ikhtabat ku Bani Israel tak mungkin itu aku suci Bani Israel, akhirnya ratua pagi ira roh jika balik kok sif angka itu terus pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Musa pak wawahi istahya itu mirok aku kon mudun muka jaruk rukso itu izin jadi mereka saya limo padahal tadi pangeran itu limo-limo saya limo jadi itu atau prasido prasido no apa? Prasido no ini terus komentari itu tadi ternyata kol wastai kodo wadwa fil masjidil haram hagada sakol bukhori di kitab di tauhid warwa uki sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ini begini, ini menurut saya sangat prinsip. Jadi saya mengertikan dengan karena selama ini orang-orang Wahabi itu sidik-sidik berdalil hadis sahih. Kita-kita yang aswaja ala Indonesia biasanya pakai kitab-kitab kayak macam-macam lah, kitab macam-macam. Terus kita ini sering kalah, karena yang di hadis sahih misalnya seperti tadi, lebih mendekati itu fil manam. Kalau yang di kitab-kitab kita yakin itu yakodotan, melek, dan birukihi nah saya pastikan itu gak masalah bagi kita makanya kalau suun jenengan mulai kudu hafal Quran nah orang yang harus ngapal Quran harus yang paham kalaupun itu filmanan itu gak masalah karena ketika Nabi Ibrahim diminta menyembelih putranya atau jelas ayat ya bunaya ini aroh filmanami ani astahuka saya mimpi dalam tidur itu sudah cukup untuk menjadi wahyu asal Nabi loh asal apa? Juga sudah ini aroh artinya kalau ada hadis sahih yang kesannya atau menurut dohir teksnya itu kok fil mana itu tidak masalah bagi kita karena ru'yal anbiya wahyu karena mimpinya Nabi adalah wahyu. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh banyak orang-orang yang enggak menguasai ilmu hadis sampan. Itu kalau iya begitu. Apalagi teks-teks hadis itu ditulis itu berdasar bahasa zaman itu. Mungkin kita sudah enggak mengenali bahasa itu lagi. Dan ini masalah bagi ilmu ya, bagi kita. Misalnya begini. Makruh itu haram apa halal? Enggak makruh. Misalnya rokok makruh itu haram apa halal? No? Halal kan, karena makro itu kalau dalam istilah fikih itu di bawah apa? Haram. Jadi sesuatu yang pelarangannya enggak jelas itu disebut apa? Makro. Kalau pelarangannya jelas, haram. Tapi itu beda setelah 300 tahun ya. Dulu makro itu ya seru. Jika kalau ada bahasa hadis dari ya Rasulullah Gaza itu ya lebih dari haram. Karena misalnya kita ngaji wakar roha ilaikumul kufro wal kusuko wal isyan itu coba kamu terjemah walakin namwa hababa ilaikumul iman wajaya nabuti kulubikum wakar roha ilaikumul kufro wal kusuko wal isyan berarti kafir hukumnya makro tahar makro yang ayat itu kafir hukumnya makro berarti makro itu orang haram kafir orang haram buyute. Jadi ada bahasa di mana makruh itu malah di atas. Ada periode makruh itu
di atas apa? Paham ya? Sampai pokoknya muter gitu. Jadi pokoknya kalau luruskan, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah itu yakin nah nabi itu mikrot biru kiri wajah saksi dan ya bodotan lama nama nih ya bodotan lama nama boleh yakin ya kalau ada teks yang seperti itu wow ya anggap mawon wow ya itu gak masalah kalaupun iya gak masalah karena ru'yal ambiya roh ru'yal ambiya wah. Nah, ini pulau waco pun ini spesial karena malam malam 27 Rajab ini pulau waco pasal mesin nabi ini ke penopo di penopo ini sifatin nabi terus Imam Bukhari menulis Isra Mi'raj dibarengkan bab sifatin nabi termasuk gala itu nubuah ya nopo gala itu nubuah. Pengennya masjid rugi ini, masjid biru ini, pengennya itu rugi kosongin novel. Ini ku menulis teks di kitab Bukhari. Imam Bukhari itu sekitar tahun 200 Hijriah. Ini ku menulis dengan kejadiannya bahwa kosongin novel, lapas pakunal kosongin liat. Saat itu ya hanya diriwayatkan habis suka dengan akurasi riwayat yang baik. Tapi zaman itu Turki, seperti novel itu belum dikuasai Islam. Setelah 600 tahun ternyata benar-benar dikuasai Islam dengan pangeran Islam Fatih. Makanya di sana itu disebut Masjid Nabawi Al-Fatih. Tapi diberkenal Masjid Nabawi. Itu. Itu. Ya tenang mau dengan pokoknya di Masjid kurang nyata. Itu agar riwayat itu bisa. Akurasinya bagus ya juga. Dan meskipun zaman itu belum Nabawi. Terjadi. Nah sekarang zaman akhir itu fitnah kata macam-macam ini di RCP zaman akhir itu lewat dengan Sarawi ini ya. Imam Bukhari itu periode sekitar tahun 200 Hijriah ya. Pokoknya akatannya murid Imam Syafi'i, tapi beliau menang Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i senior, Imam Bukhari namun junior, sama-sama pernah ngaji Imam Wahdi Wahdi Bicara Hadjasana Abdul Aziz Kalau Hadjasana Ibrahim Ansoleh bin Isan Adik Isihab Ibu siap guru nih Imam Malik. Jadi Imam Malik nanti hari ini ngotor nggak dia lagi Indonesia ngaji saking saya dengan banyak. Wabi salamah bin Abdi Rahman. Anak baru dia rota-roti adu kol kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ini. Kataku nufitano. Alqa itu fiha khairun minal maqa'im. Wal qa'im fiha khairun minal maqa'i. Wal maqa'i fiha khairun minal maqa'i. Bisa takut bakal lama kok kita nanti roh-roh fitnah. Sing alko itu dia wong sing unggul, sing pasti mana nih dulu sing pasti gak ngambil sikap. Iya, dalam fitnah itu kalian lu ya pe minal ko ini timbang yang melo-melo. Melo-melo sing rumah di tenanan lagi. Walko itu sing yang melo-melo, iya dalam fitnah itu kalian lu ya pe minal mati timbang sing maku. Maksudnya ngasih toh itu lu ya pe timbang sing maku menuju fitnah. Maku berarti lontong. Lawal mati dan yang melaku via jalur fitnah koran WAP minat saya di bangsa Melayu. Yang melaku tok lonton WAP di bangsa Semarang. Waman yusrik lah tak tasrik. Waman disapani wong yusrik itu mati sok mana hamarik fitnah tak tasrik. Mongko mendekat apa fitnah gue emang. Jadi kita lihat dan kita sifat itu dua. Waman disapani wong wajah saya kemudian iso peman maljaan inggon miri kita inggon delik jauh itu nama ane gon delik au ma'adhan kita inggon apa mus? Ma'adhan itu gon latar itu gon apa? Berlindu paliakus mongkok gede berlindu wong otoko wong pilih lawan al-ma'ad terus wani disiapin hadjatani abdur abu bakar bin harith Al-Abdi Rahman bin Mutih bin Aswad An-Nobel bin Mu'awiyah Bisa hadith ya Bu Lerah
ilah an abu bakrin yajid apa ilah an abu bakrin yajid tu minat solat solat umat pada pada nama watarohul pada nama wataroh ahlul amal. Moni kalau terangkan ini masalah zaman akhirnya. Fitnah itu kan macam-macam. Setiap tidak melakukan perintah Allah disebut nama, disebut nama fitnah. Ya disebut nama. Nah itu dewe nabi. Kowe nak melo-melo. Nah ono fitnah itu wong sing lungguh luwih apik tinimbang sing ngadeg. Manane sing ora melo-melo. Misale ngaten ya, ono isu. Gus, kula wis bolak-balik Bro. Kabare Zaid iku demen iki. Omong sok tenang, iki mule mosok tenang berarti kowe salah pelatih. Bener ya suara. Gus kabare Zaid iki demen iki. Ya sing kudu jawab alhamdulillah aja kabar. Kira rasi ini orang yang berarti kabar. Aku rawat di video, rawat di orang itu susi nape? Ya, semua yang berarti semangat ya. Karena tadi kalau betul saya itu Zino, gue orang uang sih dipasai ngurus Zino uang. Nah orang gue ini, nah umpama iya gue orang wajib uang sih ngurus Zino. Soalnya ketika mahir ngaku Zino ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah tohir nih, saya ini sucikan. Kenapa ya mahir? Karena saya pernah Zino. Ya Nabi malah lucu. Api aplikasi on ya mahir. Akalam dia waras, pasti waras. Nabi tak boleh bertanya, akalam dia waras. Akal doang. Akhirnya mahir itu mulai. Baru mulai kita pernah tanda-tanda di Nabi. Mahir itu lontok. Bukan Nabi dia waras. Bukan Nabi itu, dia kepengen nak mahir itu gak nangis. Karena Nabi tidak ingin masuk dalam rokok. Kalau nunggu saya tentang dia lagi tak mungkin sama siapa. Ada dia biasa lah dia kerja karena gosip-gosip. Misalnya di cerita ini dia, bicara gosip di cerita ini dia. Dia kerja dia mesti kerja dia. Misalnya di cerita gosip, bah yang itu ngeten-ngeten. Sopo, yang itu ngeten-ngeten mesti kerja dia. Kenapa nih? Masjid kayak dia. Kalau dulu tuh gak paham. Kenapa ada gosip kiai besar itu kan mesti sering mendengar maksudnya, sering mendengar gosip. Kenapa kok masjid kayak gue dulu saya tuh gak paham kok seserius itu kok digawe. Ternyata hikmahnya adalah dengan di kayak jadi sesuatu yang serius, yang potensi jadi fitnah takrikoh bina muslimin yang mengucap belah orang nopo Islam menjadi tidak terjadi karena semuanya ditanggapi dengan nopo. Makanya tadi lagi-lagi orang pilihan itu menikmati umat di termasuk kaum-kaum pilihan. Lalu dia dong misalnya, wah Jakarta itu merokok kafir, repot, wah barang ini, oh itu merokok kafir, repot. Pimpin kue iso ya tabar, repot. Pimpin merokok kafir gak gelem, wahabi, gak gelem. Pimpin kue, aku ya orang wahabi, orang kafir, sopoh sini. Ya orang masih ngaduk kue. Yang benar ya terang ono Jakarta ya gila Indonesia yo ya cuma yang haram ini haram mungkin orang kafir hukum dia yang Islamnya mayoritas itu haram rokok jauh no kok dunia rusak bisa kafir aneh dunia rusak kok Indonesia kalau ngelola PKI rusak saja belanja Portugal dan Allah juga ya tetap bercangkok orang kok dia biasa malah. Ini kenangan pulau tanggal 17. Pulau ini banyak panik tenang karena saya ngalami sesuatu lah mungkin tidak bisa diceritakan. Sebelas pulau suwon sangat teksting begini hadis sohail. Itu kamu harus mengikuti ahwal ulama. Jadi tadi malam pulau tidak terlalu mengisi ngaji dan kajian ini. Tek yang ada di hadis sohail. Kamu harus mengikuti ahwal ulama. Ahwal ulama itu perilaku guru-guru kita yang alim meskipun itu beda dengan teks. Bukan karena kita menentang teks, tapi mulai dulu teks itu sesuatu yang harus diperlakukan dengan akwal. Akwal itu perilaku atau mindset atau ya apa saja. Saya yang ngomongkan itu teks di Bajuri, sama melihat semua yang bisa baca kitab biasa. Di Bajuri ada keterangan mendekati, mendatangi walimatul urus itu wajib, bapak sunnah, tidak sama jauh saja. Wajib ya. Itu masih di sana-sana dijelaskan jika di walimah tidak terjadi keharaman. Dan di situ dicontohkan tahsilatir rijal wanita. Nah sekarang resepsi sekarang itu larang wedok kumpul loh. Kumpul.
Dan jika terjadi istilatul rijalwan nisa, maka haram mendatangi resepsi. Itu semua guru kita baca tadi itu, semua keluarga kita yang alim baca itu. Tapi setahu saya, bangun ya datang ke resepsi, padahal orang-orang udah kumpul, baca hal ya datang. Orang-orang alim setahu kita ya datang. Padahal mereka baca tadi itu. Berarti ada tek, ada ahwal ulama, berarti ada tek, ada ahwal. Dan setiap kita tanya, kenapa mau tetap datang, alasannya gampang. Sing haram ora ana nang wedok kumpul tok, medhot silaturahmi iku yo. Mergo kena teko dadi uring-uringan dianggap anti keluarga anti silatur. Artinya tek yang di kita itu tidak mewakili semua kebutuhan kita terhadap agama ini, karena yang dilihatkan adalah sisi ikhtilatul rijal wanita itu haram. Tapi sebetulnya kita punya khazanah ilmu yang banyak. Di antara keharapan adalah penyebab kotur rohim, yaitu kalau kita ada datang malah terjadi kotur rohim. Makanya ada akwalul ulama, ya ada akwali. Jadi ada akwal, ada nombok, ini penting ulama-ulama lagi. Tadi itu tiap itu, gara-gara kembali ke kemurnian Quran, hadis terus mau moco, peso. Gak nanggu guru, gak nanggu master, yuk peso. Nah, kalau kita ada kaji nabi ketika ini, wah, kok gak bilang ngusap si Raisa Rasen, ini. Terus gue ada ngusap ke orang, atau sudah ngomong. Tahu kok gak berulama, itu mungkin gak ngusap, tahu nih, ada-ada, wah. So, prosesi mengusap anak kamu. Nah, menurut kita yang pengenang mau jawab pala, takut lah rumah ubin. Ini apa yang kamu jauh menikmati? Wah, aku ini jajok, Gus. Wah, aku anak warah-warah itu jauh teman-teman. Ya, aku anak mau ngelarang muni ubin. Lah, aku gak tenang ubin, gue tenang hati. Muni aku kakek ada jajok. Itu bukti bahwa teks itu harus diperlakukan dengan akwalin. Karena kalau menurut kita ini Quran hanya bilang pala takulah rumah. Di sini penting saya peringatkan, ya, saya ini ngaji lama sekali. Ini tak harus dinikmat, saya ini sangat ikhiyai, baik pulau ikhiyai. Ini aku mau sering dipesan di Bapak. Karena tadi, kalau kita pakai tek terus, itu ya seperti itu. Dulu itu biasa, sahabat gak seperti teknya Nabi. Karena ya, Nabi itu, tek itu kan terbatas. Tapi bukan berarti kita ada percaya teks, kita tentu percaya teks. Tapi memperlakukannya itu dengan ahwal ulama. Memperlakukan teks itu dengan ahwal ulama. Contoh yang gampang itu juga oke. Karena sama yang tak berdiri. Sama kalau zakat itu pakai beras atau pakai kurma. Tidak sama yang jatuh. Pakai beras. Padahal semua teks, kasut, gatot, buat, so'an, nintamrin, atau so'an, nintamrin. Nabi itu kalau malam lebaran, sok gatot, satu sok kurma, atau satu sok susu kering. Kok gue nak dapat fitrah berat, gak sampai ke kurma. Habis ulama semua kata tamran, tamron diganti kut. Ini ku makanan, makanan apa? Tetapi ketika misalnya ini, takut daku walau kiri sana saat ini, so daku senajan itu sambilnya wedus. Coba. Wong sing di sebelah itu, nabi kan bisa coweng usung daku senajan itu pikir wedus. Lah itu sebelah kita, kalau sebelah kita, kita tinggal wujud kita. Karena orang Arab, adatnya semayoran pakai kambing. Jika tinggal, ya tinggal. Nanti karena kita yang Indonesia, yang mungkin ada jauh, sudah kok, ada di sekil kita, di sebelah kita, di sekil ya. Jadi ini bukti bahwa teks itu harus diperlakukan dengan ahwal ulama. Seorang lagi teks, itu harus diperlakukan dengan ahwal ulama. Sehingga misalnya ada teks, Nabi itu mikrot ilmana. Ya gak masalah, karena hakikatnya Nabi gak pernah tidur. Sehingga yang dalam hadis disebut manam, fa'inal ambiya, tanamu akhiruhum, wala tanamu uruhuhum. Karena Nabi kalaupun matanya kelihatan tidur, hakikatnya Nabi-nya gak pernah tidur. Jadi ini yang perlu saya peringatkan. Jadi jangan memperlakukan teks kemudian Anda terserabut dari ahwal ulama. Lalu kita kewau. Ya, lalu kita kewau. Rusak tirai saya asing. Terus gue, demi nabi lah, kalau sudah kokokon, rusak, sampai rusak. Jadi saya asing, Pak Yai ini kelainan, ketemu aku.
mengusap darah orang kayak duit lah menolong. Itu bukti bahwa betapa pentingnya ngaji sama ulama. Karena kalau nggak ngaji sama entek, mau mereka terjemah malah kasus menaik. Mau terjemah Quran ya terjadi mukti. Aku sama mau tafsir lari-lari jumlah kitab berapa itu jadi mukti. Kalau mau terjemah jadi nuru. Tadi bingung belum ngurung orang apa ini. Itu tambah doa, tambah goblok, tambah doa, tambah goblok. Berapa tambah apa ya? Tambah doa, tambah apa? Goblok, tambah doa, tambah goblok. Karena kalau ulama itu tahu logika. Logika agama itu tahu sekali kalau ulama. Bukan karena apa ya, karena mereka pengalaman sekali. Pengalaman sekali. Pengalaman memperlakukan apa? Pengalaman memperlakukan apa? Misalnya begini, apa katanya ini yang perdebatan Imam Syafi'i. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu itu harus dituruti apa enggak? Rata-rata orang awam bilang iya, karena itu perintah Nabi, oke. Tapi kata Imam Syafi'i ada juga begitu, gelok. Nah perintah ba'dal haram, maka perintah itu hanya keikhlasan, hanya boleh, bukan harus dilakukan. Misalnya begini, sama saya tanya, kalau orang sedang ihram, itu boleh enggak berburu hewan? Enggak boleh kan? Setelah halal, dan itu redaksinya di Quran, wa'idha halal tum fasadu. Kalau sudah halal, maka berburulah. Terus kita balik ikhram, terus kita boleh hidup. Ya seperti itu, maknanya setelah kamu ikhram selesai, maka menjadi halal berburu. Gak usah kamu terjemah, maka berburulah. Maka kamu kalau tidak berburu, maka haji ada tidak makbul. Yuraroneku. Sehingga perintah itu dilihat. Ada amar ijab, perintah yang mewajibkan, ada amar ibahah. Justru perintah membolehkan. Dari awalnya hanya berstatus boleh. Misalnya gini, mereka juga di wahabi teman-teman. Faizah mudiati sholat fantasiru fil ardi wabdahu min fadillah. Jika kamu setelah selesai sholat, maka fantasiru fil ardi kudulah melayu. Orang-orang yang bersolat berwayu gak? Mereka pas sholat, orang-orang. Melayu, mereka bersolat. Irah mirip-mirip, apa-apa terus. Faizah mudiati sholat, fantasi ruang berbar salam langsung. Nah, ini kan bubaran, dengerin aku malah tengok-tengok dosa itu. Kurangnya fantasi ruang, kok malah silgar, kok ya, aku mau itu, paham ya? Tunggu, tenang, aku medenya, aku gak meyakinkan, mulai aku bulan balik ini. Ya, perintah itu nak badal, apa? Badal haram, apa? Badal mati, gitu. Perintah badal apa? Mati. Jadi misalnya pas sholat kita tengok-tengok apa pas orang. Pas sholat kan soleh pelayan, jadi sholat soleh maju kan. Nah berhubung bareng barang oleh maju suwi itu pengirang ini diskon. Coba ida aku di atas sholat, mana sholat diskon ya fantasiru fil arti, gue yang nak melaju di bumi, waktu min fatilah kau nak gue duwe. Terus gue nak bersalam terus maju terus pas waktu terus gue duwe, ya lah aku tuh ngomong. Mana ini kita pas sholat, gue boleh boleh. Lah nak bersolat nang golek makane nak ono sing golek iki nak ora ketemu wae prabu. Paham ya? Paham ya? Kan paham kan apa lho kok kalah. Wes muni Pak, ora paham lah muni Pak. Pasti dadi mergo lho paham ya. Ora apa sama aliran berbatalan cuma ayu mergo nuruti perintah. Patah siru filati wiridan orang-orang dalilin Quran ini jelas berbuat sholat kok nih untuk dalil patah siru filati waktu aku berdua aku ngalim waktu kita wah tahu di mana kok ini dia debutan kok dan bukan enggak itu ngalim rawan ini ngomong itu rawan 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 itu harus meriang mau pulang gue balik, mau bocah-bocah generasi-rasi sunni di bantang open itu bolak balik bareng mosok, ini perlu di bantang bolak balik kok gak tau, bener langsung gak tau berwaan gitu jadi ngerti nih, perintah, perintah yang Allah ini ku ono perintah hijab kayak wakimu sholat wajib jatah sekarang sholat itu kan gak pernah haram jatah juga gak pernah haram, maka kalau perintah berarti menjadi wajib tapi kalau sesuatu itu pernah haram maka perintah itu sekedar dia mencabut tahu saja orang kalau ikhram nggak boleh pakai minyak, orang kalau ikhram nggak boleh berburu. Setelah ikhram maka boleh berburu. Itu bisa wa'idah halal tuh pasto tuh kalau tak ikhram
ternyata berjuru lawa waktu di bangkong untuk pahit boleh tidak paham mas sholat itu rawat boleh juga sholat kok boleh juga sholat kok juga toko kan gak boleh terus mengira tapi gak bersolat oleh jadi dia balik aku di hati sholat itu patah siru tapi lah kok berarti terus wajib bubar atau boleh duwe apa ini perintah Allah harus bilang jadi aku belum berbacaan namanya dibutuhkan perangkat di sini usul peke nganalisis hukum nopo hukum nopo begini juga masuk bismillah misalnya bismillah gawe nabi kan tulu amrin dibarin naik tadauti di bismillah bahwa rajidam bagiannya bahwa abtar barang apik orang diwacana bismillah itu protol protol dikile kok protol tangannya pokoknya maksudul barokah gak barokah itu maknanya barang apik tapi dawe fatul mu'in dawe fatul warah maknanya barang apik sing apike itu butuh bismillah kayak kemangan itu apike butuh bismillah tapi nak wis apik berarti nak orang mau tanase orang mau maca bismillah kok aku ya ada bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar ya kacau ajar wis apik dhewe pokoke ora usah maca apa mereka nak akan mau bismillah tuh itu dia mikir nenek bismillah barang apa mulai bismillah itu jadi berbismillah bismillah jadi misalnya ini betul bagus ayo akan bismillahirrahmanirrahim terus mau kenal bismillah berapa lah bismillah itu bismillah barang apa untuk di bismillah itu mereka agar barang apa itu yuk kacau Bismillahirrahmanirrahim. Kau dengar itu bayang no kenikmatan di atas.
dunia wis kudu lehen ngono. Tapi mungkin sekali orang-orang kelas tertentu itu mang bedane yo bayangno makome awakmu wis wong mong kacau. Pamit kula bali malih. Jadi kadang-kadang orang setelah sholat salam pelincing itu oke lah nak salam pelincing mergo mana ini ruksoy Allah kalau dia berkali-kali habis sholat gak beridat tapi mergo menikmati ruksoy Allah yang gak masjid no Allah ojo terawih idat dan dari fantasi ruk gila iya keliru orang dari gila itu iya bahkan keliru orang Allah jadi kalau beli ini malah ya perintah di Quran itu ada amrul ijab. Amrul ijab itu ditandai awalnya sesuatu itu dan larangan. Tapi kalau dari sesuatu itu larangan itu amrul ibahah, mengurai hukum haram sekarang diboleh. Jadi kalau ibaratnya gini loh, kalau gue duwe anak mau terus mau konsinau, cuk, gue nak sinau tergem, gue bati nau tolongan jajah. Bar sinau, gue jadi tengok-tengok nengok mas, gue yang nyos, gak apa-apa, untuk kok, kok jajah kok tengok-tengok. Tanya dia seperti itu, kalau balik malah ya musuh, gak contoh, gak apa-apa. Ya mau jawab gue duwe anak, gue kan biasa ekstrimis, wamo, bermaksud butuh ngaji. Nah, bar ngaji dong, nang jajah, kan biasanya orang tua memberi bonus, nah, bar ngaji, nang kan perintah, perintah apa dari itu? Nak bareng ngaji, nak jajan, no, kan perintah bareng-bareng ngaji, anak-anak itu semua yang ngomong gua amok nabgat enggak kan, karena itu hanya mengurai dari keharusan belajar tapi setelah belajar selesai, maka jajan sudah menjadi ibu tapi bukan berarti perintah harus ya sama, kayak ayat wa idza halaltum fastaghfiru jika ritual lagi selesai, maka kamu boleh berbuka. Tapi redaksinya fasol tu maka berburu lah. Itu sama dengan faida kubiasi sholat itu fantasiru bil arwi wabdawu min fasi. Jika sholat selesai maka bubarlah dan carilah uang. Tapi nak yang Arab tu mana? Sholat salam pun main main buka pukul. Kau jadi tio. Tapi jadi lepas tapi goblok. Maka tapi kesel sholat rata. Tapi jelas maknanya tidak seperti ini. Kan kalau bola balik tak boleh santai-santai pulau sini temukan. Mending Arab pun jangkauannya. Wajar ni kalau aku blog hubungi juga serganan soalan itu macet. Padahal aku blog kira kan. Kalau blog kali musola tu titip pun yang sendi jangan. Padahal keyakinan kita melafalkan kalimat yang mubima itu terhadap otak kita membatalkan. Jangan tu. Dia jawab soalnya tak gimana ini kadang-kadang tak dikulakan kus itu mada bangga, mada goblok mereka jubahannya terus kita kus mikir tak akan-akan punya nopo tapi itu goblok orang oleh, ini sholat tetap orang oleh ada kalimat di mukimah, karena itu soli kan berarti memahamkan, jadi gak boleh ada kalimat yang memahamkan, itu memahamkan kecuali kalimat itu gak memahamkan, misalnya gue mengadu terus pasca apa? Tapi ada kalimat misalnya sambat yang spontan dan kira-kira maknanya kan gak jelas maknanya apa? Pengeran maklumnya saya bingung menurut kan gak jelas. Jadi kalau balik ini malah ya jadi memaknai Quran itu dibutuhkan ilmu jadinya usul apa? Nah itu ilmu usul peke itu gak apa-apa kita pinter ini sekali kita baru ke Imam Bukhari kamu pinter alim alam ada apa? Misalnya begini Imam Bukhari itu masyur ya, beliau masyur ramah sekali, sangat ramah beliau itu ada orang belajar sedih Shafi'i, sangat-sangat sentris sekali, Shafi'i sentris itu mimpi ketemu Rasulullah itu dibeginikan sama Nabi ilama tata terusuh kita ke Shafi'i, wala tata terusuh kita sampai kapan kamu hanya mengkasih sedih Shafi'i, tapi tidak pernah belajar kitab saya Nabi menyebut wala tata terusuh kita, kamu tidak mempelajari kitab saya wala kita buka ya Rasulullah, lalu kitab anda itu apa? Kitab Ujami'i Muhammad bin Ismail al-Bukhari kitab Uyo, kitab Nabi Bukhari Imam Bukhari nanti kan di Nabi ngantanya ngomong kan belajar Nabi tapi kira rumah yang mana Rasi Nabi Bukhari mertora tak balik lo, cuma mau Nabi Nabi jalan urut nah itu Imam Bukhari nanti alimnya begini sama kalau gak percaya lihat di kitab Bukhari wongnya ini nak jalan Nabi juga oh, kakak betul bisu, waduh, suara putih jore bisu, naik omong ya? Bisu, bisu.
itu Imam Bukhari mengatakan babu sihati sholatil akros, bab saya sholat, bab saya sholatil wong bisu. Kalau Anda mentalak istri Anda itu harus pakai lapas apa enggak jauh, misalnya bilang apa sholat suci, orang harus ujung ke sholat itu tuh seperti ini bukan tahu apa ya pakai jujur, kalimatnya boleh sholat suci, roh sholat pakai kalimat apa enggak. Nah, lalu kalau orang akro, orang bisu pakai apa? Mubisu. Pakai apa? Catatan, dan awalnya saya nyatet. Itu Imam Bukhari sangat pinternya begini. Sampai surah hadis, pensara-pensaranya, banyak pensara. Itu yuk bingung tenang. Bagus sih hati tolakil akro. Bah, sahnya tolaknya mubisu. Imam Bukhari ini khadasana. Dari kukuala Rasulullah, ana wakafirul yatim kahadai kristiana. Ana wakafirul yatim kahadai kristiana. Saya dan yang merawat anak yatim seperti ini nanti masuk surga. Yaitu antara penunjuk dan apa ini? Al-Ustadz ya. Ya kan? Terus hadatara. Suatu saat Sayyidah Aisyah sholat. Wajar sekali sholatnya. Terus ada orang tanya, ya Aisyah kenapa kamu sholat panjang? Terus Pak Asal silah sama. Di sini langit. Terus yang penanya tadi, oh gerhana toh, Aisyah masuk, mau di sini langit. Terus kita, oh ada sana. Maknanya apa? Kata, ya hanya gitu saja terus kejibat. Jadi dia cerita saya tolake wong bisu, tapi cerita nabi muni anak kawa kafir liatim, gak ada ini. Sampai sana-sana, maksudnya Imam Bukhari, ini geloyor orang berber. Tapi ternyata yang dimaksud Imam Bukhari adalah gini. Ketika Rasulullah menjelaskan saya dan penanggung anak yatim adalah seperti ini, artinya sangat dekat dan bareng-bareng gitu. Artinya bahasa isyarat yang memahamkan ala biman jilatil kalam. Al-isyara al-muhlimah biman jilatil kalam. Saya ulang lagi, al-isyara al-muhlimah biman jilatil kalam. Ternyata Nabi menggambarkan kedekatan cukup dengan isyarat. Hadasnya seperti ini. Baik. Terus Nabi pernah ketika lagi, sebulan adalah hakada, wadagada, wadagada. Jadi satu bulan adalah 29. Kadang bulan adalah hakada, wadagada, wadagada. Artinya berapa? 30. Akhirnya surah Muhadid tahu maknanya Bukhari. Jika tolaku, jika diakrob, jika orang bisu saat itu mengisyaratkan sesuatu yang muslimah, yang memahamkan bahwa dia maksudnya adalah talak, maka sholatnya sah. Fa innal isyara al-mulima biman zilatil kalam. Jajal itu nah alim nanti ngono ya lagi di muslimu atau terjemah. Faham cuma, itu bulat toh. Ya bulat, orang lama ya biasa saja. Faham cuma. Sehingga kita mengatakan sahnya sholatnya orang bisu adalah dia melakukan gerakan atau isyarat yang jelas-jelas mengartikan bahwa dia sedang mencerai istrinya. Begitu juga saat jual beli, saat akad itu sampai seperti itu. Jadi memahami tradisi ahwalun nabi itu harus dibarengi dengan ahwal ulama. Saya ulang lagi ya. Memahami ahwalan nabi itu harus dibarengi dengan ahwalan ulama. Itu tadi setahu saya orang-orang alim itu kalau diundang resepsi rata-rata kalau nggak ada uzur ya datang. Wajar di situ terjadi ikhtilaf rijal wanita. Karena tadi yang haram bukan sekedar ikhtilaf rijal wanita, memutuskan silatul rahim juga akhirnya terjadi keharaman yang ke. Setahu saya kata ulama ya orang ngajari muridnya cung jogeman nyentak wong tuwo, jogeman misoi wong tuwo. Orang ulama yang jogeman menipu pen muharam. Lali ane upen, orang haram, kau sih disebut Quran. Ini wajah goblok. Wira Allah lagi kampanye, ayo kembali ke Quran dan hadis. Kalau yang di Quran halal ya halal, kalau haram haram. Kalau nggak disebut nggak apa-apa. Ini wajah goblok. Paham sih? Nah, disebut Quran nggak haram berarti para takulah nggak upen, yang haram mau upen toh, berarti menjadi jodoh. Halal itu salah tak gede. Di sana kamu gendeng pak. Pak, kenapa? Kau yang mau dipaham, gitu, lu semuanya. Pak, gitu. Pak,
contoh ini terakhir sering kulo ngaji hari ini contoh. Di Quran ada ayat innal ladzina yaquluna amwal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim yaquluna makane mangan ta mangan. Jelas artinya itu siapa yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga memakan api neraka. Luke mantul beca yatim dunyane bobo, bobo coro. Yang sekarang kan Quran kan makan, yaquluna kalau ini kan membaca. Kalau yang dikatakan makannya makan toh, kalau membaca katanya anak yatim, tidak apa-apa. Kalau di Quran ya hanya mengharapkan makan, itu salah gede. Mana dia bergeman ini, ya harus di Quran haram ya haram, kalau enggak ya. Mestinya kena ngomongnya, jika di Quran tidak mengharamkan dan tidak ada kias yang mengarah ke haram, maka tidak haram. Kita butuh kias. Jika makan hartanya anak yatim, misalnya anak yatim, di duit orang pulau itu terus jumpa bogo marung akibatnya uang itu ada lagi hilang maka anda berbuat begitu juga kalau uang itu kami bakar punya akibat dia nggak bisa memanfaatkan uang itu maka memakan membakar mencuri maknanya sama sama-sama merusak hartanya anak jadi tidak bisa ada kalau di Quran tidak bilang haram berarti halal itu goblok berarti kira-kira saya akwala ulama paham ya, tetap ini penting kalau orang ngomong itu sama jarang ngaji Yusuf Fakih karena ngomong ngaji Yusuf Fakih tapi rapal Quran itu nonton pokoknya tadi sumpah itu kias kias itu macam lo barat yang bisa sumpah lo kompor, pokoknya ngomong jadi paham ya jadi mestinya kaidah itu jika Quran mengharamkan sesuatu dan sesuatu itu tentu kita kiaskan yang ilatul hukminya sama, maka sesuatu itu dan yang seilas dengan sesuatu itu maka hukumnya sama-sama orang-orang itu muni yang tidak disebut di Quran berarti semuanya halal berarti falat aku lalu mau upin muni upin haram, liani upin halal itu ngajak gendeng bareng, ngajak goblok jadi ngiling-ngiling ya tetap ngomong kalau suun ada tetap malam pergi ngendikali semua ulama Majari Fikri adalah majari itu halal lau haram. Jadi darah di pikir yang Allah itu adalah eling hukum halal, eling hukum nopo haram. Karena ini paling sensitif dalam agama. Mari disebut walakabulu lima tasifu al-sina hukumul gadiba hada halal wa hada haram li tahtaru ala wahid jadi kamu sebagai pembela agama jangan pernah ngomong hada halal wadah haram, sementara anda tidak menguasai materi beragama karena kamu melakukan itu berarti kita taruh ala wahid jadi kamu adalah pembohong besar jadi diantara yang sensitif dalam Islam adalah memutuskan wadah halal wadah